Yo, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celeh Celi Channel. Yo, oke, okay. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semua ya. Oke, okay. Langsung aja seperti biasa saya akan bermain game bus simulator lagi dan di sini saya akan pakai truk canter ya, coy. Muat kayu sengon. Ini mod dari Surdi Gaming dan liverynya bikinan saya sendiri, coy. Jadi tampilannya seperti ini untuk mod dan livery-nya, cuy. Jadi buat kalian yang mau download mod dan livery-nya silahkan kalian cek aja di deskripsi video ini, cuy. Oke, tampilannya seperti inilah. Langsung saja kita lihat untuk animasi mod ini, cuy. Animasi yang pertama yaitu headnya cungkit dan untuk animasi yang kedua itu tanpa muatan dan lanjut untuk animasi ketiga itu tanpa shadow ya. Oke, seperti ini untuk animasi pintu kanan kiri terbuka. Perlampuan di sini lampu hazard nyala, lampu utama nyala. Kita lihat yang bagian belakang, cuy. Yang belakang seperti ini berfungsi dengan baik ya, remnya juga menyala. Hazard nyala. Oke, langsung ya. Kita tes tarikan mod ini, cuy. Kita gaskan langsung, cuy. Oke, tarikannya biasa ya. Coba mundur, mundurnya agak kenceng, cuy. Langsung aja kita gaskan, kita baru saja muat kayu ya, cuy. Langsung kita tes untuk mod ini, cuy. Oke, ini hujan ya, kita tes wipernya sekalian kita lihat dari bagian interior. Untuk wipernya berfungsi menyapu ini ya, hujan, air hujan. Spion kanan kiri kelihatan jelas juga. Speedometernya berfungsi. Oke, ada GPS juga, ada udang garam, cuy. Langsung saja kita belok ke kanan sesuai map saja. Saya berada di Margasari, cuy. Kayunya basah, cuy, karena hujanan, cuy. Coba kita tes goyangkan mod ini, cuy. Apakah suspensinya mentul? Lumayan ya. Lumayan mentul. Wih, kita di Margasari mau menuju nganter ini ya. Kayunya ke sebuah PT ya. Kita cari apakah ada. Awas ngeblong, aman cuy. Untung mobil yang dari lawannya mau mengalah, cuy. Oke, kita lanjut gaskan menuju ke PT Kayu Lapis, cuy. Ceritanya ini ya, kalau ada tuh enak suspensinya, cuy. Guys, nabrak. Oke, kita mundur, rusak nih jadinya, cuy. Aduh, mana nih? Tuh bawa kayu berat malah nabrak tiang, cuy. Wah, jadi seperti ini, cuy. Rusak, cuy. Wah, ini harus ganti rugi nih supirnya ini. Kipasnya juga nyala ya yang di interior. Ada udut plus koreknya ini. Tapi dashboardnya ini rusak, cuy, karena nabrak tadi, cuy. Oke, kita berada di sebelah sini ya. Sebelah kanan ini ada tempat penurunan kayu ya, tapi kok sepi nih. Kita lanjut aja dulu. Kita nganter ke sebuah pabrik kayu lapis kalau ada, cuy. Oke, kita gaskan lanjut. Untuk tarikannya lumayan enteng ya, tidak terlalu berat. Kita lanjutkan saja dulu. Kita cari-cari sebuah pabrik kayu lapis, cuy. Kita mau antar ini, cuy, biar jadi cuan, cuy. Tuh, enak sekali suspensinya, mantap. Tuh, ih. Wih, awas.
aman ya, enak, kendalinya juga enak sekali musuh. Oke, kayaknya di sebelah kiri ada apa cuy? Oh, SMP cuy. Bukan ya, bukan yang kita tuju. Sementara kita lanjut dulu. Ada base di depan, kita ngeblong aja cuy. Gak nyaman. Woi, awas, spion. Kita naik flyover ya. Wih, enak ya suaranya, nyaring cuy, soundnya nyaring. Oke, kita yang lurus ya. Sepertinya ada di belakang sini cuy. Ini sepertinya CV pembuatan kayu lapis ya. Ya, ini ada gudang-gudangnya cuy. Kita masuk di sebelah sini cuy. Ini benar ya. Oke. Kita mau menurunin ini ya. Oke, sudah sampai cuy. Tapi rusak cuy. Untuk truknya cuy. Oke, kita matikan mesinnya. Kita bongkar cuy. Oke ya, kita sudah sampai. Mungkin cukup sampai sini aja. Nah, karena sudah sampai di lokasi. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir, sudah menonton. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.